Usai PKS mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan Sohibul Imam maju di Pilkada Jakarta, PDI Perjuangan menyebut mantan Panglima TNI Andika Perkasa sebagai prioritas calon gubernur Jakarta. Meski demikian, Ketua DPP PDIP Perjuangan Said Abdullah menyebut nama Anies Baswedan tetap dipertimbangkan di Pilkub Jakarta. Kata Said, PDIP tengah berkomunikasi dengan PKB untuk menggolkan calon yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Prioritas pertama Pak Andika memang untuk calon gubernur DKI. Tentu tidak tunggal Pak Andika, ada Ibu Risma diantaranya juga untuk Jakarta. Bahwa pada akhirnya sebagaimana disampaikan oleh sekjen kami Pak Hasto Kristianto, bahwa Anies juga menjadi bagian pertimbangan, iya. Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga bertemu dengan Caimin dalam kerangka itu semua. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bilang Anies Baswedan masih kandidat calon gubernur terkuat dari partainya. Soal PKS mendeklarasikan Anies Sohibul Imam, kata Caimin, PKB belum ada niat memasangkan keduanya. Caimin mengakui menjalin komunikasi dengan PDIP, termasuk membicarakan peluang mengusung Andika Perkasa. Soal wacana duet Anies-Andika, Caimin menjawab, PDIP mau enggak? Kalau PKP DKI kan mintanya Anies, tentu kita akan pertimbangkan lebih banyak. Tapi kita masih akan cek soal wakil. Wakil kita masih. Berarti Anies sebagai calon terkuat Gus yang akan diusung, mengingat DPW juga mengusung.